Yang pertama ya, juara pertamanya nih. Nomor berapa? Jatuh pada nomor tampil 08. Samarinda 11 November 2022 atas nama dengan juri Kusworo Waluyo, Agus Kastama Putra dan Alfian Indonesia. Selamat pagi sahabat, selamat pagi Nusantara. Kenali negerimu, cintai negerimu. Jelajah Nusantara, cintai ragam budaya Indonesia. Sahabat semuanya, kita masih di kegiatan Pekan Kreatif Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kalimantan Timur. Hari ini akan berlangsung Lomba Tari Kreasi Pesisir daerah Kalimantan Timur. Mari kita saksikan penampilan masing-masing peserta. Oke. Yes, ini dari Sanggar Tari Bebaya. Saya bacakan sinopsisnya. Segala keroan etam betulungan, meramu rempah memetik polehan, ramai begoda besukaria, sambil bejerang rempah etam segala. Tarian ini menceritakan suatu proses betimung, yang dimana betimung adalah perawatan kecantikan dan kesehatan tradisional, metode mandi uap yang dibuat dari ramuan rempah-rempah tradisional. Digambarkan melalui proses memetik, meramu, memasak rempah, hingga sampai pada proses betimung itu sendiri. Disimbolkan melalui gerak jepen, tradisi dan kreasi baru. Tarian ini mengajarkan generasi penerus untuk memajukan dan membangun odah etam, khususnya dalam memajukan ekonomi di jalur rempah Nusantara. Menghargai kearifan lokal dan melestarikan sumber daya alam setempat bersama betimung untuk sehatkan diri. Melalui timung etam, majukan ekonomi rempah yang asri. Ini dia penampilan dari Sanggar Tari Bebaya. Thank you.
Ya, Sanggar Tari Bebaya. Demikian penampilan masing-masing peserta. Selamat kepada pemenang dan tetap semangat kepada yang belum menang. Oke. Sahabat semuanya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya daerah kita semua. Yes. Ciao. Sampai di sini dulu video kita, sahabat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.